Eyang sendiri dulu bilang, kalau ini anak bakalan sukses. Apa ramalan Eyang dulu meleset ya? Malam minggu, ayo pergi. Ke bioskop. Bergandengan. Nih, yang ini kagak demen nih, hari lu nih. Lu makin hari makin mirip sama babe lu ya. Sekarang lu berguling, lu berguling. Kagak. Enggak mau. Aja dibeliin. Pasti gara-gara si Adia. Aida. Lu tau gak gue lagi sensitif sama Tuname? Ituan. Enak aja empet-petan berdua. Bubar. Jalan-jalan ke Manado. Jangan lupa Bang Pengki. Bang Pengki. Cara apa yang membereskan si biang kerok itu? Musuh mereka bikin akses khusus ke HP-nya Pengki. Kalau gua kontak, dia kagak bisa reject. Kalau dia matiin, gua bisa hidupin. Kita nonton ondel ondel. Nyok, kita ngarah ondel ondel. Ngapain di sini? Ngapain di sini? Kenapa ketawa? Tahu deh. Itu masalah Pengki Bang, dia ngilang. Terus ngapain lu nanya sama gue? Kita selesaikan dulu soal si biang kerok itu. Diam, diam! Lalu ada apa-apa sama lu? Lu, panggil babi. Orang bilang aye biang kerok. Jangan lupa ya, pantengin terus di film. Pom 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 pom, enak betul jadi saya.